Adapun video tersebut viral itu di bulan Mei awal, ya awal Mei 2023. Kemudian kami mendapatkan informasi tersebut dan kami melakukan penyelidikan. Sempat viral di media sosial video tak senonoh yang diperankan seorang wanita di kebun teh Ciwidey yang berada di Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Kini polisi pun telah berhasil menangkap pelaku. Ternyata jajaran Polrestabes Bandung tidak hanya menangkap wanita pemeran adegan tidak senonoh tersebut, namun perekam sekaligus penyebar juga turut ditangkap. Mereka adalah DM 27 tahun selaku pemeran dalam video tersebut dan RM 42 tahun yang merupakan perekam dan penyebar. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengungkapkan kedua pelaku berstatus sebagai suami istri. Adapun tujuan pembuatan video tersebut hanya untuk koleksi pribadi suaminya. Selain itu, Kusworo mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan, video yang dibuat DM dan RM tidak hanya satu saja, tetapi ada 4 video lain. Pasca viralnya video tersebut, Asep, Camat Ranca Bali, menginstruksikan Kasatpol PP dan Litmas agar lebih berhati-hati dan berjaga di tempat sepi, lantaran ditakutkan insiden serupa pun terjadi. Press conference Polresta Bandung kali ini menginformasikan kepada warga masyarakat terkait dengan adanya penyelidikan Polresta Bandung dugaan pornografi atau video viral adanya perempuan yang menggunakan jilbab dan cadar kemudian mempertontonkan daerah femininnya di kebun teh di Ciwidey. Adapun video tersebut viral itu di bulan Mei awal, ya awal Mei 2023. Kemudian kami mendapatkan informasi tersebut dan kami melakukan penyelidikan. Rangkaian penyelidikan yang kami lakukan adalah dari mulai pengguna terakhir dari media sosial yang mempertontonkan video tersebut kami runtut sampai dengan kami mendapatkan akun dari si yang memperjualbelikan. Adapun yang memperjualbelikan itu adalah masih anak di bawah umur, usianya masih 17 tahun ya. Dan dari situ kami sentuh, kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan membelinya itu di bulan September 2022. Dan setelah mendapatkan identitas daripada orang yang dalam